Al-Quran. Mari kita baca ta'awuz dan basmalahnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Abang Fazli. Selamat. Halaman berapa sekarang? 324. Ayo Bang Fazli, buka halaman 324 semua. Mulai Bang Fazli. Kalau enggak tahan diwakaf aja sampai ilaih. Terus yang ditekan sama yang ditahan, Abi mau semuanya dapat. Nah. Satu, coba yang dibaca panjangnya enggak lebih sabarnya. 1, 2, 3 mulai. Ulang lagi. Sampai ilaih aja. Pelajaran apa itu? Setiap kata anak-anaknya dibaca pendek. Nah, Bang Fajri diperhatikan. Nah, terus illanya kan panjang, lainnya dipanjangin. Ya. Coba ulang lagi. Tenang dulu, tarik napas yang dalam lagi. 1, 2, 3 angkat. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, coba Bang Fajri lihat yang panjang. Terus illa, illa kan ditekan. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Atau budun. Boleh. Yang penting dia digantung ya. 1, 2, 3. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, digantung. Sekarang turun, boleh disambung semuanya. De 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 de. 1, 2, 3. Wa qalu takhadhar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Oke, baca lagi naik.
Satu, dua, tiga, angkat. Jangan terfokus sama iramanya, perhatikan tajwidnya. Mim sukun bertemu dengan ba ditahan. Lihat mim sukun bertemu dengan ba nya Fajri. Jangan perhatikan iramanya, lihat hukum tajwidnya. Coba ulangin lagi. Satu, dua, tiga. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Oke, turunnya. Satu, dua, tiga. Illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dari Abang Fajri kita pindah ke Kak Mazaya.